Ketua Forum Kota Sehat Banjarmasin menyerahkan piala Wan Penghargaan kepada petugas kebersihan Pasar Pekauman sebagai bentuk terima kasihnya karena telah menjadikan kawasan Pasar Pekauman barasih dari ratik. Pasar tradisional ini juga terlihat berbeda dengan pasar lainnya di Banjarmasin lantaran tersedianya taman di depan pasar nang tertata rapi wan barasih. Jajaran Forum Kota Sehat Banjarmasin diarak dengan menggunakan roda 4 mengelilingi beberapa titik, diantaranya Puskesmas Wan Pasar Tradisional di Banjarmasin. Salah satunya di Pasar Pakauman Banjarmasin Selatan, Baisukan Kamis 5 Desember 2019. Di pasar yang berada di Jalan RK Ilir ini, Ketua Forum Kota Sehat Banjarmasin Faturrahman menyerahkan piala Wan Penghargaan kepada petugas kebersihan Pasar Pakauman sebagai bentuk terima kasihnya karena telah menjadikan kawasan Pasar Pakauman barasih dari ratik. Nah, ini karena kemarin Pasar Pekauman dengan jajaran dinas pasar ini menyiapkan untuk melakukan penilaian termasuk nih petugas kebersihan, maka ini simbolis kita. Nah, kami terima baik iya. Hasil kerja kawan-kawan petugas kebersihan peserta. Gitu. Apri. Bang Atun mundur dikit, Bang. Oke. Aja. Lagi dinas Selain barasi, pasar tradisional ini juga terlihat berbeda dengan pasar lainnya di Banjarmasin, lantaran tersedianya taman di depan pasar nang tertata rapi wan barasi. Selain itu, tatanan parkirannya rapi, bahkan tersedia ruangan khusus menyusui bagi ibu-ibu nang membawa anak balita nang sedang berbelanja atau berjualan di pasar tersebut, serta tersedianya kamar mandi wan toilet nang bersih. Pengurus Pasar Pakauman Banjarmasin Ridwan Syahrani, beritakoni Prima TV memadahkan, barasihnya Pasar Pakauman ini kada terlepas dari gotong royong warga nang rutin melakukan kebersihan saban hari Jumat. Tujuannya agar pasar tetap barasih wan nyaman dilihat oleh bebuhan pengunjung pasar. Menurut Ridwan Syahrani, di Pasar Pakauman ini juga telah tersedia bak ratik nang merupakan hasil gotong royong warga tanpa ada bantuan dari pemerintah. Pengunjungan pedagang pun saban harinya diberikan peringatan baik lisan maupun secara tertulis agar membuang ratik pada wadah nang telah disediakan. Jadi bersih itu setiap Jumat tuh kami mengadakan gotong royong masyarakat. Jadi memang murni dari masyarakat kan. Di samping itu kami secara lisan juga secara tertulis bahwa di sini dilarang merokok. Jadi di sini ada tempat menyusui anak. Tempat menyusui anak ada, kemudian WC ada, kamar mandi ada. Sejak kapan Pak dia bisa membuat kondisi pasar bersih seperti ini? Sebenarnya ini sudah lama Pak. Nah, termasuk taman ini. Taman ini sebenarnya bukan dari Pemko. Kami sendiri warga masyarakat sini berpartisipasi. Nah, Bapak boleh lihat itu tulisannya kan. Itu dari kami sendiri. Tempat sampah itu kami sendiri, bukan Pemko. Tapi kami sendiri.